Setelah berpetualang ke Premier League dan Serie A Liga Italia selama 7 tahun terakhir, akhirnya pada Ahad 4 Januari 2015, Fernando Torres pulang ke Stadion Vicente Calderon. Kepulangan pemain berjuluk El Nino itu mendapat sambutan meriah supporter Los Rojiblancos. Selama merumput di daratan Inggris bersama Liverpool dan Chelsea, penyerang internasional Spanyol itu meraih sukses, termasuk trofi Liga Champions 2012. Namun Torres ingin juara bersama Atletico Madrid. He conseguido también los títulos que estaba buscando, pero por mi parte siempre me ha faltado algo. Quiero ganarlos aquí y quiero ganarlos representando esos valores, ganarlos de esa manera. Me quedan muchas cosas por ganar y lo intentaré aquí. Ojalá lo consiga, pero si no lo consigo seguro que el esfuerzo merecerá la pena. Torres akan mengenakan nomor punggung 19 bersama Atletico. Saat diperkenalkan kembali kepada supporter Atletico Madrid, 40.000 supporter mengeluk-elukan namanya. Sebelum hengkang ke Liverpool pada usia 24 tahun, Torres merupakan pemain bintang di Vicente Calderon. Ia mencetak 91 gol sejak tampil perdana pada usia 17 tahun. Torres menyebut kepindahannya ke Anfield merupakan masa-masa sulit sepanjang karirnya. Setelah dari Liverpool, Torres mencetak rekor saat pindah ke Chelsea dengan uang transfer 50 juta pound sterling pada 2011. Sebelum kembali ke Atletico, Torres sempat setengah musim mengenakan seragam AC Milan. Torres akan melakukan debut saat Derby Madrid pada Rabu 7 Januari 2015 di ajang Piala Raja.